Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kembar, sahabat otomotif, sahabat YouTube. Semoga sahabat diberikan kesehatan selalu, kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki. Oke, di video kali ini Papi mau berbagi lagi masalah top teaming ya. Ini di top teaming gear Isuzu Panther Hybrid. Nah, ini mobilnya sudah dibongkar mesinnya ya. Ini lagi proses pemasangan injection pump atau boss pump. Nah, ini lagi dibongkar, lagi dicari-cari bautnya di mana, lupa katanya. Ini maklum kalau udah malam kayak gini ya, teman-teman ya. Mur apa baut, Bang? Mur atas nih. Oh. Tuh, ini kalau udah malam kayak gini, teman-teman ya, kerjaannya. Puyeng. galau nih, bawaan galau, udah bawaan malam. Oke. Ini kita proses pemasangan dulu boss pump ya. Setelah itu nanti kita cek timing topnya, timing gear topnya ya. Kita pelajari, kita bahas bersama. Oke. Ini mobilnya sudah dibongkar mesin ya, sudah diganti boring. Ini standar lagi ya, Bang ya? Ini standar lagi. Pistonnya baru kan, boringannya juga baru ya, teman-teman ya. Keluhan kemarin ini asap putih, kemudian makan oli. Nah, ini proses pemasangan boss pump. Ini kalau di bawah enak nih ngerakitnya, teman-teman ya. Kalau di bawah enak rakitnya. Kemudian nanti kita lanjut untuk kita cek bagian top timingnya ya. Ini kita cek top timingnya. Oke sahabat, kita lanjut cek mobilnya ya. Mesinnya sudah terakit ini, mobil Panther Hybrid. Ini kalau tipe mesinnya belum kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, ini baru selesai dirakit pasang boss pump. Nah, boss pumpnya sudah dipasang di sini ya, teman-teman ya. Jadi di sini dipasang di top semula ya. Dipasang di top semula. Nah, ini dipasang di top semula. Oke, untuk top bagian depannya atau top timing gearnya coba kita lihat, teman-teman ya, kita pelajari bareng-bareng. Ini Papi juga udah pernah sekali buka ya, dulu perbaikan di bagian sini backing plat belakang. Oke, teman-teman ya, kita lanjut lagi, barusan ada gangguan sebentar. Nah, Papi pernah bongkar ini ya, udah pernah ganti apa seal bulannya, seal setengah bulannya. Ini kalau Panther lama ya, ini banyak terjadi rembes di sini ya, teman-teman ya, rembes oli. Itu biasanya terjadi di metal, maaf teman-teman, di bagian seal bulannya ya, seal setengah bulan bagian bagian sini, kemudian bagian sana, depan belakang tuh dua ya. Jadi kita pernah ganti, Papi pernah ganti. Kalau Panther lama seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, di sini Papi mau berbagi lagi masalah top timing ya, top timing gear pada Panther. Nah, di sini kita lihat di bagian crankshaft ya, di bagian crankshaft ini ada tulisan X ya, tulisan X. Ini X1, X2, dia yang di crankshaft itu ada dua, kemudian di transfer gearnya itu ada satu ya, teman-teman. Nah, ini kemudian ada lagi di bagian cam ya, ini gear cam. Gear cam ini ada tulisan Y2 ya, ini ada tulisan Y-nya ada dua, kemudian di sini ada satu. Jadi
yang satu ini berada di tengah. Nah, yang satu lagi di sini gearnya menuju bagian bos pom atau injeksi pam ya. Injeksi pam ini ada tanda Z2, kemudian ini Z1. Nah, nanti pemasangan ininya dipaskan ya teman-teman ya. Ini hanya sekedar kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Nanti dirapikannya nanti besok sama ini, sama mekanik. Oke, seperti itu ya. Jadi yang pertama di sini X ketemu X, di sini Y ketemu Y, di sini Z ketemu Z ya. Ini sangat mudah ya teman-teman ya. Kalau timing gear seperti ini, ini positif ada tandanya. Itu tandanya apa? A ketemu A atau titik ketemu titik. Ini macam-macam ya tandanya ya teman-teman ya. Kadang di salah satu gear tidak ada tandanya. Itu biasanya di bagian gear pada Strada 4N40. Itu yang di bagian sini tidak ada ya teman-teman ya. Tapi dia di bagian dalam dia adanya. Itu agak repot juga kalau pemasangan ini. Tapi kan sudah ada tutorialnya cara pemasangan injeksi pump, pemasangan cara memajukan top timing. Nah, oke. Okay. Ini gitu aja teman-teman ya. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua, buat kita semua. Ini besok dilanjut ini rakitannya. Ya. Besok dilanjut rakitannya udah malam ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa like, subscribe ya. Kemudian share juga kepada teman-teman yang lain. Semoga ilmu yang Papi kembar bagian ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, sampai ketemu lagi di video Papi kembar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Nih, Bang Paidi mekaniknya. Selamat malam. Oh.